kopi teman-teman. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Lihat, resiko jadi babu. Ini hujannya deras banget ini. Nah, saya mau ke toko Indonesia. Ayo ngindelep. Ini di sini tanggal merah, jadi banyak yang libur. Lepas saya teman-teman. Jadi ya gini teman-teman, resiko kalau jadi babu luar negeri, khususnya Hong Kong, kalau suka belanja ya seperti ini gitu. Libur meh? Libur. Atau libur? Ora. Iya. Belanja sama Budi nanti. Aku pindah lah nek jengkol ora ya. Oh, lewat. Lewat. Ayo. Ya. Tanutan nak libur nanti. Nah, ini untuk Indonesia ya teman-teman. Saya mau lihat cari jengkol lho, jengkol lho. Persimisi. Gak ono jengkol mentah. Iya teman-teman. Hujannya deras banget. Nyari jengkol nggak ada. Ini tempat buah-buah. Gini kalau teman-teman, kalau hujan ya masih banyak yang pasar. Di sana nggak ada, mau beli apa? Wah, yang terobos, woy. Teman-teman, aku pengen buah apa tinggal milih. Banyak orang di Indonesia libur ini soalnya kan tanggal merah di Hong Kong. Lagi nunggu lampu merah. Kasihan kalau tanggal merah gini banyak mbak-mbak yang libur terus hujan deras gini tuh, kasihan. Saya pasar aja tuh pakai sandal jepit. Kalau pakai sepatu eman-eman nanti basah semua.
Tuh pasar Taipo Hui Market. Hujan-hujannya tetap ramai teman-teman pasar. Kita ke atas beli sayur. Kemarin ada angin topan teman-teman. Terus padahal di rumah masih banyak sayuran. Tapi majikan saya pengen makan ikan, steam ikan. Jadi kalau beli ikan itu kan harus fresh, harus yang hidup. Jadi langsung ke pasar besar. Ini cuma beli. Sana aja. Ini langganan saya. Anakku pengen makan brokoli. Rusuh dia, padahal di rumah ada sayuran. Brokoli, terus siapa lagi ya? Aku bawa catatan teman-teman, kalau nggak bawa catatan ngebleng otakku. Nggak tahu mau beli apa, beli apa. Kaulah mayatku. Kami siwa. Bi, teman-teman. Aceh ngoyu pipi kau ti. Ayo kita lanjut beli cumi. Nah teman-teman, saya sudah selesai belanja. Ini mau nyari gorengan, nggak tahu ada apa enggak. Ini ikan sama cumi. Yaudah ya, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.